udah datang. Tapi bisa nggak? Aduh, dia lari. Awas, Mas mobil ya, mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah diukur semuanya, tinggal proses desain. Nanti kalau desain udah selesai, langsung gue bisa langsung kirim AA. Oke, terus. Oke, thank you. Oke. Assalamualaikum guys, nih ini stiker mobil kuda ya, udah dateng. Kita akan masangnya mulainya besok, tapi ini kita turunin dulu, drop dulu barang-barangnya. Besok kita mulai pasang sama Mas Darius. Apa ini ya? Nggak paham. Jen, tolong Jen. Masih ngebahas soal transportasi kuda nih. Ini kita akan stikerin sama Darius Artwork ini timnya. Halo, apa kabar? Orang Sunda? Iya, Sunda. Bogor? Bogor. Sok, mangga. Dariusnya belum datang ya? Ini enaknya di tempat agak lega ya? Ini harus jempol juga tuh. Ini rencananya kita mau stikerin guys. Stikerin, desainnya ada beberapa. Nih, antara ini atau ini, bingung banget gue, akhirnya diputusin ini kayak gini, atasnya gini, belakangnya gini, gitu. Namanya siapa aja ini? Yusuf Helmi Ali Adi Ali Yusuf Helmi. Ini target pengerjaan katanya mudah-mudahan 3 hari. Ada beberapa yang harus didempul nih, kayak gini nih. Ya. Pak Ridwan, belakang ini pakai digimanain ya? Ya, itu sih harusnya pakai itu, Pak. Pakai apa? Dempul lagi ya. Dempul, diamplas lagi. Cuman kalau memang mau kita yang proses bisa ngerjain juga, ini pasti copot dulu. Terus kita las, diketok modelnya. Jadi ini kan bemper ya? Bemper. Iya, kan tadinya mau buat sama Pak Eko ya? Iya, jedar. Lupa lo kemarin. Siapa? Lupa. Jadi biarin itu selesai tuh langsung ininya juga ya. Karena ini kan akan di stikerin juga full ya? Iya, ini harusnya udah siap. Pak Eko hari ini pulang. Oke deh, yuk kita mulai pekerjaan guys. Ini apa-apaan? Udah langsung mulai dikerjain. Gila. Ini udah kerja? Udah. Hah? Gue ditinggalin dikit aja udah langsung gini. Ini dempul juga udah. Ini ngebut-ngebutnya. Ini langsung ditutup. Ini dikelotokin nggak usah ya? Dia paling diampas sedikit. Oke. Okay. Ini lagi dibenerin sama Pak Eko. Langsung. Nih, yang punya gawenya dia nih.
yang punya gawainya memang nonton TV. Enggak ada bohong. Langsung kerjain ini? Ya, langsung kerjain. Nah, gue mau nanya, ini kan ntar, berarti ini prosesnya tuh ini ditemin dulu semua? Ditemin semua. Tadi nggak dibersihin dulu nggak sih bawahnya? Udah didempul juga. Oke. Okay. Bagian-bagian yang lecet udah didempul. Oke. Okay. Langsung, nggak debu-debu gitu nggak pengaruh ya? Itu belum dikerjain, soal bagian yang dikerjain dulu yang dibersihin. Oke, okay. Ini udah gitu, nah yang gue mau nanya, jadi ini tuh prosesnya tuh ditemin dulu semua? Ya. Terus udah gitu yang bentuk-bentuk tulisan di akhir dan lainnya? Nah itu terakhir, setelah semuanya udah dibungkus hitam, baru nanti itu yang terakhir, gambar-gambarnya. Oke, okay. Nah yang gue mau nanya, katanya sekarang itu peraturan harus pakai gini-ginian ya? Ini tadi kita udah kletek-kletekin sih. Oh iya, boleh juga sih pakai ini. Tapi jadi ganggu desain ya? Oh, nggak terlalu sih ya. Ini ada kuning-kuning yang ntar gitu. Atau di sini, ini kan untuk apa sih namanya? Peringatan apa tuh namanya, Pak? Blind spot. Ini kan nggak bisa dilepas soalnya kan, jadi mesti diampas. Kalau diampas, nanti pas dibuka jelek. Iya. Nggak apa-apa emang. Iya. Mau tutup seumur hidup nih. Iya kak, kalau itu paling nggak ganti-ganti stiker. Iya, kan gitu sih. Karena kalau gitu lihat ini kelihatan di tiban. Iya. Mending ampas aja. Ampas aja ya? Iya, pokoknya dibikin rata dulu. Jadi ketika gini nggak ada gini-gininya nih. Walaupun di sini ada desain gini, tapi kan di sini ada ketahuan, iya. Ketahuan ini ditiban gitu maksud gua. Nggak apa-apa kan di emang kalau dibuka ya akan pasti tiban lagi. Kalau depan aman. Depan aman polos. Jadi semuanya ada itunya semuanya. Ini bisa dibuka tuh ntar. Iya, ini harus diituin. Ini apa sih, airbrush ya? Iya, airbrush ditutup lagi. Nah, ini juga nih. Iya, kalau itu ntar ngecetak, gue nggak suka. Kayak niban banget gitu. Ini kayak gini-gini kan nggak mungkin. Ntar kalau gitu ya tetap dibaca tulisannya. Ya, diamplas aja ya. Diamplas ya? Ya, diamplas. Jadi belang beton nggak apa-apa kan ketutup. Ya udah, oke. Okay. Ya, oke okay, lanjut. Kerjaan guys, ini lagi dihitamin semuanya nih. Kan kemarin seharian sampai malam ngamplas, ada ampas ini sekarang dihitamin semuanya. Ini agak gini nggak apa-apa udah. Biarin aja lah. Emang dasar mobilnya juga nggak terlalu mulus guys, tapi harusnya ini bisa ya. Udahlah. Ya sudahlah. Tutup kali sama ornamen. Coba kita cek-cek dulu ya.
beda ide kiri ke kanan, kanan ke kiri soalnya. Nanjak harusnya. Aduh ini miringnya mau gimana? Nah ini kuku kurang geser dikit lagi. Aduh, jadi daki bisa coba di belakang deh. Gue suka bagus, tapi kalau ini dinaikin gimana? Masih bisa. Ini di jadi ini. Ini pun dipasin aja sini. Ya. Ini dipasin, selendangnya juga bisa ke atas juga. Mudah-mudahan ngepas tuh. Bisa sih. Kalau ngepas bagus. Ini perlu maju lagi enggak dikit? Bisa. Iya, sampai sini. Ya, betul. Ini sampai sini. Kalau enggak sini nih enggak kepotong. Iya, betul. Sini. Ini dipasin. Ya, ini pasin atas ngikutin. Ini lebih benar. Berarti yang pertama si kudanya dulu ya. Posisi kudanya emang maksimal segini ya. Soal palanya udah mantap. Iya. Udah jam 12 malam guys, ini sisi sebelah kanan sudah mulai jadi ya. Iya, jadi. Iya. Sedikit lagi sih. Iya. Perubahan konsep mendadak di tengah jalan nih. Tapi oke lah ya. Oke lah. Tinggal digituin, tinggal di belakang ya, yang tiga itu ya. Yep. Yang agak cukup rumit sebetulnya bagian depan ini guys. Ini bagian depan ini karena ada batik-batiknya, dikletekinnya agak-agak cukup rumit. Depan sama belakang nanti ada juga. Oke lah, target selesai malam ini. Insya Allah. Ya udah oke. Lanjut guys. Kanan hampir rampung, masuk kiri. Nih, Pak Ridwan nih. Nih, dia tadi ikut mantau karena nanti yang mau bawa mobilnya dia. Emang ya? Insya Allah iya, tapi ini masih proses banyak pertanyaan juga sih sama si Mas Adi untuk proses perawatan si stikernya. Karena kan kita juga perlu belajar banyak nih tentang stiker ngeblok gede banget nih. Gitu. Jadi kita udah dapat tips dan triknya gimana, baiknya gimana perawatan si stikernya sendiri. Hebat, keren. Tidak hanya dibuat, harus dirawat. Betul, oke. Sip. Tinggal selangkah lagi, sebelah kanan. Oke, dari Mas Adi, thank you. Oke, lanjut. Gue kerja dulu, guys. Let's go, bismillah. Oke, guys. Akhirnya selesai. Tadi selesainya katanya siang. Jadi sebetulnya tadi Mam tuh udah mau diselesaikan, tapi si kudanya datang dari percetakannya tuh kebalik. Malah ngadep ke sana lah, masa mundur. Akhirnya kita lanjutkan pagi hari. Tapi ini masih miring nih, harus dibenerin nih miring ini. Kemudian belakangnya okay. Tapi ini gue kayaknya ini perlu ke atas dikit ya biar nutupin itu tuh. Nah, yang ini nih okay nih, perfect nih. Ini okay. Yang gue tungguin nih. Nah, selanjutnya kok yang ini cukup sulit juga nih bikin yang depan nih. Okay.
So far oke lah. Tinggal tunggu kita operasionalkan. Pak Ridwan, siap ya? Jaga titip ya. Insya Allah siap. Oke, ini mensupport hobi dan prestasi anak-anak gue dalam berkuda, khususnya Aisyah dan Jalu ya. Nah, karena Raina Jaki juga menyusul pasti. Oke, thank you guys. Bye-bye, Assalamualaikum.